kering Natal hijau cantik. Hai happy guys. Kali ini kita akan membuat kue kering Natal hijau cantik. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Semua pasti suka. Enak dan renyah banget guys. Cantik banget. Yuk kita mulai. Bisa buat ide jualan nih. Siap buka PO di medsos kamu. Bahan-bahan: sagu 300 gram, gula halus 125 gram, mentega 100 gram, keju 50 gram, kuning telur 1 butir, susu cair 25 gram, coklat batang putih, coklat mesyes warna warni secukupnya, pandan pasta secukupnya. Cara membuatnya, sagu disangrai agar daya tahan kue kering lebih lama. Keju diparut. Gula diayak agar lebih halus. Mentega dan gula diaduk sampai ngembang. Masukin kuning telur, dikocok sampai ngembang dan putih. Masukin keju parut sambil terus diaduk. Masukin susu cair sambil terus diaduk. Terakhir masukin sagunya. Tambahkan pandan pasta secukupnya. Aduk sampai merata. Adonan siap dibentuk. Olesi loyang dengan mentega supaya tidak menempel. Bentuk memakai squid kembang membentuk hati. Oven selama 30 menit dengan api bawah 150 derajat dan api atas 150 derajat. Coklat putih batang dicairkan. Bagian bawah kue kering diolesi coklat putih. Taburkan coklat mesyes warna-warni di atas coklat putih. Yummy. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi buat kue.
Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan kue kering. Nantikan video-video HEPIDEI selanjutnya. Terima kasih. Halo HEPIDEIs. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate HEPIDEI. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.